Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berdinas menggunakan livery PJKA, yaitu CC2018331 sebagai KA111 Rangga Jati dari stasiun Jember sampai dengan stasiun Cirebon. Kali ini saya akan berdinas dari Madiun sampai dengan Solo Balapan dengan menggunakan rutenya Mas Dutama atau Bay Cepu, Balai Yasa Cepu. Ini langsung dari stasiun Madiun. Simak perjalanannya sampai selesai. Sebentar lagi 11.44 akan diberangkatkan dari stasiun Madiun. Berjalan langsung di stasiun Magetan. Thank you.
ya JPL Jalan Mawaspati, melintas langsung KA11. Melintas langsung di Geneng. Melintas langsung di stasiun Ngawi. Melintas langsung di stasiun Gedung Galar. Thank you.
Stasiun Wali Kukun. Langsung di stasiun Kebon Romo. Melintas langsung di stasiun Sragen. Melintas langsung di stasiun Masaran. Pertemuan sesama KA Ranggajati di Petak Masaran Kemiri.
berjalan langsung melewati stasiun Kemiri. Melintas di stasiun Palur. Ya, ini melintas di jembatan Juruk, yaitu jembatan yang melintas di atas Sungai Bengawan Solo. Melintas langsung di JPL Sekar Pace Solo. Melintas langsung di stasiun Solo Jebres. Satu peta lagi kita sampai di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
Ya, sudah sampai di stasiun akhir Solo Balapan dengan kereta api 111 kereta api Ranggajati dari stasiun Cirebon sampai dengan stasiun dari Jember sampai dengan Cirebon. Ya, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan berikutnya. Stasiun Solo Balapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.